Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sahabat hebat. Katakan tidak kepada nombor 16 yang berusaha penolong kanan pentadbiran Encik Muhammad Zufri bin Abdul Kadir, penolong kanan HEM Encik Zam Jumain, penolong kanan kokrikulum Encik Raja Ali Mandu, yang dihormati ketua-ketua bidang, guru-guru dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurniaannya, kita telah dapat mengadakan program Minggu Bahasa yang mana telah berlangsung selama 2 minggu, iaitu bermula daripada 1 Februari 2021. Syabas dan tahniah kepada Ketua Bidang Bahasa Puan Paulina Doni, dibantu oleh Ketua-Ketua Panitia Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, ya, yang bertungkus lumus untuk menjayakan program Minggu Bahasa pada tahun ini yang bertemakan cita, citra dan cinta bahasa, yang mana melalui program ini berbagai-bagai aktiviti telah dianjurkan, dipertandingkan untuk memupuk sifat supaya cintakan kepada bahasa Melayu, dan begitu juga berusaha untuk menguasai bahasa antarabangsa iaitu bahasa Inggeris. Melalui program-program ini, saya mengharapkan dapat membentuk potensi pelajar untuk lebih maju dan menguasai kedua-dua bahasa ini yang merupakan bahasa resmi kita, bahasa Melayu, dan bahasa antarabangsa adalah bahasa Inggeris. Yang mana pelajar-pelajar perlu menguasai kedua-dua bahasa ini, di mana dalam aspirasi murid pelan pembangunan pendidikan Malaysia, yang mana aspirasi murid iaitu menguasai bahasa Melayu, menguasai sekurang-kurangnya dua bahasa. Jadi alhamdulillah, saya dengan suka hati mengucapkan syabas dan tahniah sekali lagi, dan melalui program yang dianjurkan oleh Ketua Bidang Bahasa ini, maka menjadi contoh kepada bidang yang lain untuk mengadakan aktiviti walaupun dalam keadaan pandemik yang mana kekangan begitu banyak, kita tidak dapat bersemuka dan sebagainya dalam menjalankan aktiviti. Namun syabas dan tahniah kepada semua pelajar yang dapat menyertai pertandingan ini. Bagi mereka yang menang, syabas dan tahniah, teruskan kejayaan anda, dan yang kalah, syabas dan tahniah juga kerana anda telah menyertai pertandingan ini. Dan yang penting, dia dapat melalui program ini, anda dapat sesuatu yang bermanfaat untuk membangunkan potensi diri masing-masing. Akhir kata, dua pantun yang ingin saya sampaikan. Timba suasana di tepi kali, buat menyimba si tuan putri. Berputus asa jangan sekali, jadikan tabah pakaian diri. Betik muda buat halwa, kelapa muda santan dirasa. Biar muda di dalam jiwa, dari tua sebelum masa. Dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutupan program bahasa, program Minggu Bahasa SMK Simpangan tahun 2021. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
My name is Via Natasha. Today, I want to tell the story titled Elephant and Friends. One day, an elephant wandered into a forest in search of friends. He saw a monkey on the tree. "Will you be my friend?" he asked. Replied the monkey, "You are too big. You cannot swing from tree like me." "A very good morning to teacher. Send us to follow friends. Today I'm going to present my storytelling. The title about is Legend to Life. Travel into the past to the times of Inanna, at one mosque, usually tourist attraction in walls. But who was Inanna? He was a legendary king from medieval times. He was a hero, won many battles and even fought dragons.